Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel YouTube kami yang penuh dengan kebaikan dan ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang menarik yaitu kenapa makan minum sambil duduk menyehatkan tubuh. Al-Quran dan sains jelaskan lengkap. Dalam Islam, menjaga kesehatan tubuh adalah bagian dari ibadah. Al-Quran dan sains modern memberikan penjelasan yang menarik tentang pentingnya makan dan minum sambil duduk. Kita akan mengeksplorasi pandangan agama dan penelitian ilmiah yang mendukung praktik ini. Mari kita simak video ini dengan penuh perhatian, dan semoga penjelasan yang akan kami sajikan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya di channel kami. Kenapa makan minum sambil duduk menyehatkan tubuh? Al-Quran dan sains jelaskan lengkap. Al-Quran dan sains membeberkan manfaat luar biasa sunnah makan minum sambil duduk. Membuat tubuh lebih sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Agama Islam sendiri mengajarkan makan minum sambil duduk agar umat manusia menjadi pribadi yang lebih baik dan beradab. Dilansir, buku Pintar Sains dalam Al-Quran, karya Dr. Nadiah Tayarah, ada beberapa riwayat hadis yang menyatakan larangan makan minum sambil berdiri. Diriwayatkan dari Abi Said Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Anas dan Qatadah diriwayatkan bahwa Nabi melarang seorang laki-laki minum sambil berdiri. Qatadah berkata, kami lalu bertanya, lantas bagaimana halnya dengan makan sambil berdiri? Beliau menjawab, tentu itu lebih buruk dan lebih kecil lagi. Hadits riwayat Muslim dan Tirmidzi. Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang dari kalian minum sambil berdiri, siapa yang lupa, maka hendaknya ia memuntahkannya lagi. Hadits riwayat Muslim, diriwayatkan dari Anas Ibnu Malik, ia berkata, Rasulullah melarang minum sambil berdiri dan minum langsung dari mulut botol. Hadits riwayat Muslim, Dr. Abdurrazik Al-Kailani berkata, minum dan makan sambil duduk lebih sehat, lebih memuaskan, dan lebih aman. Karena apa yang dimakan dan diminum langsung mengalir melalui dinding lambung dengan perlahan dan lembut. Adapun minum sambil berdiri bisa menyebabkan jatuhnya cairan secara tiba-tiba ke lambung. Jika praktik ini terus dilakukan, maka seiring waktu akan menyebabkan gangguan pada lambung sehingga menyulitkan pencernaan. Hikmah yang bisa dipetik dari fakta menarik, kenapa makan minum sambil duduk menyehatkan tubuh? Al-Quran dan sains jelaskan lengkap adalah 1. Menjaga kesehatan tubuh adalah bagian dari ibadah. Dalam Islam, menjaga kesehatan tubuh merupakan tugas yang penting. Dengan makan dan minum sambil duduk, kita menjaga kesehatan tubuh dan memperhatikan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Menghargai nikmat yang diberikan Allah. Ketika kita makan dan minum sambil duduk, kita menyadari dan menghargai nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Hal ini mengingatkan kita untuk bersyukur atas rezeki yang diberikannya. 3. Menjaga pencernaan yang sehat, makan dan minum sambil duduk membantu pencernaan kita bekerja dengan lebih efisien. Hal ini dapat mencegah gangguan pencernaan seperti asam lambung naik dan gangguan lainnya. 4. Menghindari cedera dan masalah postur, makan dan minum sambil duduk mengurangi risiko cedera dan masalah postur. Dengan duduk, tubuh kita lebih stabil dan kita dapat mengunyah makanan dengan lebih baik. 5. Menjaga kebersihan dan kehormatan, makan dan minum sambil duduk juga membantu menjaga kebersihan dan kehormatan kita. Kita dapat menjaga makanan tetap rapi dan tidak tumpah, serta menghindari perilaku yang tidak sopan saat makan.
Semoga hikmah-hikmah ini dapat menjadi pengingat bagi kita untuk menjaga kesehatan tubuh dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Allahu a'lam bisawaf. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita semua bisa menerapkan apa yang telah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.